kondisi Pasar Lengkupan di dari arah sebelah timur ya. Ini maaf, dari sebelah timur Pasar Lengkupan di depan apa di Sekartama. Sekartama apa? Kerlen. Di arah timur. Ini keadaan seperti ini Pasar Lengkupan setelah Pasar Wulari terbakar itu ya. Jadi agak-agak rame mulai dari sebelum subuh. Pasar Lengkupan kita lihat ada bakul tahu, bakul sayuran, ayam. Kita lihat sekeliling kita ya. Kalau misalkan ingin cari buah-buahan, ini murah-murah juga di sini. Oke. Wih, ada bakul pisang. Nah, bakul pisang, ada bakul apa di sini? Sayuran. Sini biasanya ramai nih, masih sepi nih. Ramai. Ada pisang, ada ini kue. Di sini banyak sekali bakul-bakul di pinggir jalan. Bakul pete. Oh, iya. Mbak lewat rono, Bol. Kanan sana. Masuk kiri. Alah, ini di jalan-jalan juga banyak ini. Pedagang-pedagang dadakan. Sehingga sepi keadaannya dan orang-orang bingung mau mencari lapak-lapak mereka di mana. Ada yang di Terminal Borokso, ada yang di Pasar Lengkupan, bahkan ada yang pindah ke rumah-rumah ya, di jalan-jalan kontrak. Ada yang ini pindah di Pasar Kidul ya, pasar burung-burung yang sebelah ini adalah pasar kambing, pasaran ya, setiap pasaran kliwon.